Karena itu yang paling trouble sih kalau desain biasanya. Klien kadang-kadang nggak tahu apa yang mereka mau. Kalau kita kirim doang gambarnya, mereka kadang-kadang, oh ini nggak serak, itu nggak serak. Tapi kalau browsing barengan, pakai Zoom call, terus buka Pinterest, biasanya jauh lebih cepat ketemunya. Apa yang mereka sukanya tuh. Memang sih, memang begitu pasti. Karena ya kita juga kadang-kadang gini, mungkin kliennya maunya ini, dia dia nggak tahu nyari di mana juga dia sebenarnya. Atau kliennya have no idea sebenarnya. Ya. Kebanyakan sih gitu ya, mereka nggak tahu mau mau bikin apa sebenarnya kayak gitu. Dan begitu ada reference, kita bisa lihat nih, oh klien sukanya yang seperti ini ternyata. Dan satu lagi sebenarnya kadang-kadang tuh miskomunikasi waktu ngasih gambar referensi. Misalnya kita kasih satu gambar yang kita maksudin teh ini pintu depannya nanti kayak gini loh. Ternyata dia nangkepnya oh balkonnya kayak gini ya. Beda part jadinya. Ya itu pentingnya ngumpulin reference supaya kita bisa bisa gambar. Yes. Oh, klien tuh maunya seperti ini. Kayak gitu. Jadi presentasi juga enggak sembarang langsung share gitu maunya kita seperti ini kan, kayak gitu. Jadi lebih ke kita membuat sebuah komunikasi dua arah kayak gitu supaya bisa sama-sama bisa kita bisa ngerti oh ini maunya klien seperti ini maunya desainernya juga seperti apa supaya bisa tersampaikan nih ke si kliennya nih yes kayak gitu. Dan balik lagi waktu tadi nyari gambar reference browsing barengan di Pinterest pakai Zoom itu sebenarnya bangun chemistry juga sih karena justru kalian bisa selip-selipin jokes atau misalkan tanya hobinya atau kesenangannya apa di situ. Karena balik lagi ya itu, bangun chemistry kan berarti harus saling kenal kan. Itu tuh kayak proses interview terselubung, Van. Ya. Ya itu salah satunya sih. Cuman saya tadi mau sampein sih, tadi ada sampein dikit. Tadi kalau si Iwan kan retail kan dia harus pakai data dulu kan. Awalnya harus pakai data. Ternyata ini juga sama gitu. Ketika kemarin saya ngobrol juga sama Putri Bali juga sama Pak Mas Dewa itu Mas Agung kan, itu dia juga bilang bahwa ketika mau presentasi yang dia tanyakan dulu adalah operatornya siapa. Jadi Putri Bali ini fokusnya di hospitality ya. Dia bikin hotel, bikin resort seperti itu ya kan. Jadi yang dia tanyakan ada operatornya siapa dulu kayak gitu. Dengan tahu operatornya, dia sudah tahu bahwa kebutuhannya nanti akan seperti ini. Jadi dia fokusnya ke kebutuhan dulu nih, gitu. Sebelum kita ngomong lebih jauh ke desain segala macam, malah justru malah di sananya dulu. Begitu dia tanya, dia bilang kalau begitu takut tanyain seperti itu, si klien ini sudah tahu bahwa ya. Ya ini sudah punya pengalaman. Jadi nggak cuman kadang-kadang mungkin yang kita awal-awal kita mungkin mikir ya kalau mau presentasi ya awalnya ya kita pokoknya kita mau bikin desainnya seperti ini nih kayak gitu. Tapi kok ternyata yang terjadi ini berbeda kayak gitu. Ini ternyata ada pengalaman. Pengalamannya dapatnya dari seperti itu. Ternyata sudah bekerja sama dengan klien-klien banyak klien dan patok-patoknya sudah ada kayak gitu. Nah, patok-patok untuk hospitality, untuk retail, itu mungkin beda-beda. Kayak gitu. Itu caranya presentasi mungkin beda-beda. Dari mananya dulu. Approach-nya beda-beda. Kayak gitu ya, Wan ya? Iya. Nah, kamu dulu kalau kompetisi, kamu katanya sering bantuin kompetisi juga presentasi. Cuma memang sepengalamanku waktu ikut Embara Arsitektural, karena kita sangat-sangat kejar tayang tuh yang penting tuh ternyata story-nya sih Van kalau buat buat sayembara tuh. Aku pernah ikutan sayembara cuma 2 hari ngerjainnya gambarnya acak adut ternyata kepilih masuk jadi 5 besar. Nah pas 5 besar tuh penjurian, pas penjurian tuh ternyata sambil ada rombongan studi tour waktu itu sayembara Kota Baru Parahyangan ada di Bandung.
studi tour ada sekitar 80, aku lupa sih antara anak sekolah atau mahasiswa, gambarnya direndengin 5 ini, 5 finalisnya disuruh vote. Kita cuma dapat 2 vote dari sana dari 80. Karena gambarnya jelek banget. Cuma yang kita lakuin tuh, jadi satu malam sebelum penjurian tuh, aku dan partnerku, kita bikin slideshow, tapi isinya tuh sama sekali nggak ada gambar ininya. Ada gambar denahnya, ada gambar side plan-nya, tapi dari sekitar 30 slide presentasi, 25 tuh gambar ngawur sebenarnya. Ada gambar anak main di sawah, ada gambar anak kecil naik sapi, ada gambar ibu-ibu lagi jualan di pasar terapung. Berhubung partner aku sama aku chemistry-nya bagus, ya kita ngecap aja cerita tentang mimpi, mimpinya pengembangannya kayak gimana sih, pengen supaya anak kecil masih bisa main di air lagi, pokoknya jauh-jauh dari desainnya. Jadi presentasi ini ternyata ya nggak all about desain ya? Ya, story yang penting kadang-kadang. Banyak elemennya, ada yang nonjolin story-nya, ada yang nonjolin dari statistiknya, ya. Tergantung dari tujuannya, yang tujuan presentasinya kita, goal presentasinya. Yes. Yang kita mau sampaikan apa sebenarnya sih, kayak gitu, message-nya apa, kayak gitu. Bukan, walaupun saya dari 2G Studio, dari 3D and Dream Company ya kan, jadi yang ngurusin render-render kan, bikin render-render yang keren gitu kan. Tapi ternyata nggak melulu tentang renderan yang keren juga. Sama juga, di kita juga sama. Nggak melulu tentang renderan yang keren. Tapi yang penting kita juga harus ada message-nya apa di sana. Yaitu, ya sama juga sebenarnya, apa, field-nya juga presentasi sebenarnya. Cuman bentuknya aja berbeda. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.